Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri adalah nikmat ilmu. Karena ilmu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, tanda utamanya adalah yufaqihu fid-din. Manakala Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk memahami agama ini. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu, tatkala Allah Subhanahu untuk menghadiri taman-taman surga dunia, untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, untuk membaca kitab agama, maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya bagi kita untuk mensyukurinya, hendaknya bagi kita untuk menjaga dan merawatnya. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kata seorang penyair, jika kamu mendapatkan nikmat, rawatlah nikmat itu. Karena sesungguhnya dosa akan membuat tercabutnya nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah untuk terus dan terus bersemangat dalam menimba ilmu agama. Jadikan menuntut ilmu kebutuhan primer kita, kebutuhan pokok kita. Ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kepada makanan dan minuman. Kita nih kalau nggak makan, nggak minum, lemes, ya, sakit, bahkan lama-kelamaan mati. Begitulah hati kita jika kita tidak mendapatkan siraman ilmu agama. Hati ini akan kering, hati ini akan sakit, bahkan hati ini akan menjadi hati yang mati tanpa kita sadari. Ya. Dan agar kita mendapatkan ilmu, setidaknya hendaknya bagi kita memperhatikan 5 kunci. Yang pertama adalah meluruskan niat. Niat adalah pondasi semua amal ibadah. Ibadah tersebut hanyalah sia-sia belaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal ibadah itu tergantung kepada niatnya.
batinah. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan kewajiban yang Allah wajibkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apapun gelar Anda, apapun pangkat Anda, apapun status Anda, kita semuanya harus belajar ilmu agama. Kita tidak boleh bodoh tentang agama kita. Ya, surat yang pertama kali Allah turunkan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Bacalah sebagai tanda bahwa agama Islam yang mulia ini adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Ya. Maka luruskan niat-niat kita dalam melakukan ibadah yang mulia ini, yaitu kita menuntut ilmu karena ini ibadah, karena ini perintah, karena ini ladang pahala bagi kita. Kita menuntut ilmu agar ibadah kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menuntut ilmu agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang sesuai sunnah, dan dengan akhlak yang mulia. Ya. Nabi seorang ulama ussalaf pernah mengatakan, "Inna a'malakum qalilah, fa ahlisu fi hadzal qalil." Sesungguhnya amal-amal kalian itu sedikit. Amal soleh kita ini dikit. Fa ahlisu fi hadzal qalil. Maka ikhlaskan ya amal perbuatan kalian yang sedikit ini. Jangan sampai udah amalnya dikit, gak ikhlas bisa. Ya. Dan ini ayol ehwa butuh perjuangan. Butuh keseriusan. Masalah menata niat bukan masalah yang mudah. Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama ut-tabi'in yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan pernah disebutkan dalam biografinya, "Kana Sufyan idha tadhakkar al-akhir baladdam." Adalah Sufyan al-Thawri apabila mengingat akhirat sampai kencing darah. Saking takutnya, paniknya ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati." Tidak ada amalan yang paling berat bagi saya daripada menata niat saya. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Ini ya masalah yang harus kita berjuang untuknya. Yang kedua, ayol ehwah, agar kita ya sukses dalam menuntut ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat. Menuntut ilmu bukan dengan lehai, santai-santai, ya, bukan dengan bermalas-malesan. Surga tidak didapatkan dengan malas-malesan. Surga tidak didapatkan dengan santai-santai, dengan mimpi, dengan angan-angan. Surga didapatkan dengan perjuangan, pengorbanan, ya, usaha, semangat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita untuk bersemangat, mencurahkan segenap waktu kita, tenaga kita, harta kita dalam menimba ilmu ini. Ya. Luangkan waktu kita di tengah kesibukan kita. Jangan sampai kita menjadi budak-budak dunia. Ya, yang ngaji ilmu agama kalau ada waktu longgar saja. Sebagian orang kalau ngaji ilmu agama nanti kalau nunggu waktu luang. Ngaji ilmu agama itu bukan kalau ada waktu luang. Tapi luangkan waktu kita untuk ngaji ilmu agama. Di tengah kesibukan kita, ya, jangan sampai kita lebih ya sibuk mencari dunia, tergila-gila
ya, mengejar dunia, lupa tentang tujuan inti, visi misi kenapa kita ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk makan, minum dan beribadah kepadanya. Wa ma wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar ya beribadah kepadaku. Ya, lihat bagaimana semangatnya para ulama dan pengorbanan para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, banyak di antara mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan ya untuk mendapatkan ilmu. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sakit, pingsan, bahkan mati. Ya. Ada di antara mereka seperti Imam Malik rahimahullah ya sampai jual genteng rumahnya untuk menuntut ilmu. Ya, pengorbanan. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan ilmu, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang menganugerahkan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu anugerah. Ilmu itu rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada kita, begitulah Allah Subhanahu wa taala membagi ilmu kepada kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan kita. Jangan pernah bergantung kepada kejeniusan kita. Karena semua itu tidak ada artinya jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik dan ilmu kepada kita. Betapa banyak orang yang titelnya tinggi. Betapa banyak orang yang pendidikannya tinggi, tetapi orang gila lebih baik baginya. Ya. Karena ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun udah banyak ilmunya, bahkan dialah manusia yang paling banyak ilmunya, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Allah enggak memerintahkan kepada nabi kita untuk minta tambahan duit. Allah Subhanahu wa taala enggak memerintahkan untuk minta tambahan jabatan. Allah enggak memerintahkan kepada nabi kita untuk minta tambahan istri, anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tambahan ilmu. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini doa yang sangat penting yang hendaknya bagi kita untuk memperhatikannya dan tidak melalaikannya. Kata mohon kepadamu amal yang diterima. Amal yang diterima yakni yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah SWT. Karena doa sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Terutama di waktu-waktu yang mustajab antara azan dan qomat, ya di sepertiga malam terakhir, ya ketika turun hujan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, di antara kunci mendapatkan ilmu, hendaknya kita sabar. Hendaknya bagi kita sabar. Ya, menuntut ilmu butuh kesabaran. Tanpa kesabaran, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Oleh karenanya, Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam tatkala belajar kepada Khidir.
Kata Nabi Musa alaihi salam kepada Khidir, "Satajiduni insyaallahu sabira wala aksi laka amra." Kau akan dapati aku orang yang sabar. Kunci menuntut ilmu adalah kesabaran dan istiqamah ya dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya semangat di awal. Ya, kemudian futur, kemudian ya gugur di tengah jalan sebelum finish tujuan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafas kita, maka hendaknya kita ya menuntut ilmu agama. Kata Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, "Sampai kapan wahai Abu Abdullah kita menuntut ilmu?" Maka beliau mengatakan, "Ma'al mahbarah ilal makbarah." Bersama tinta sampai ke liang kubur. Yakni kita belajar ilmu, mempelajari Quran, mempelajari hadis sampai kapan? Sampai ya kita dikubur, sampai mati. Karena menuntut ilmu adalah ibadah dan finish sebuah ibadah adalah kematian. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin datang kepadamu. Al-yaqin maksudnya adalah al-maut, kematian, dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Bukan tingkatan tertentu seperti anggapan orang-orang tarekat atau orang-orang sufi. Tidak. Dan yang kelima, kunci agar kita mendapatkan ilmu adalah akhlak dan adab. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, hiasi diri kita dengan akhlak, dengan adab. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, "Bil adabi tafhamul ilm." Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Makanya dahulu para ulama sebelum belajar ilmu, mereka belajar adab terlebih dahulu. Kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, "Kanu yata'allamunal hadiya qabla an yata'allamul ilm." Adalah mereka, yaitu para ulama ussalaf, mereka belajar akhlak, adab terlebih dahulu sebelum mereka belajar ilmu. Ya, maka ini penting untuk diperhatikan bagi para penuntut ilmu. Karena banyak para penuntut ilmu zaman sekarang tidak mendapatkan ilmu karena mereka tidak menghiasi diri mereka dengan ilmu. Mereka tidak memuliakan ilmu. Mereka tidak memuliakan majelis ilmu. Mereka tidak memuliakan orang yang menyampaikan ilmu. Sehingga mereka pun tidak mendapatkan ilmu. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakan kita. Tapi kalau kita tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan kita. Ya, maka hendaknya bagi kita memperhatikan adab. Ya, adab dalam majelis ilmu, adab kepada ustaz, adab kepada teman, ya, adab kepada kitab dan lain sebagainya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas tema kriteria atau sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Kita tahu semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mewujudkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup kita. Inilah visi misi kita yang harus selalu kita ingat agar hidup kita ini terarah. Ya, orang kalau punya tujuan maka dia terarah. Tapi kalau enggak punya visi misi, enggak punya target, enggak punya arah,
Akhirnya hidupnya seperti binatang, hanya makan, minum, bersenang-senang. Ya, kita diciptakan oleh Allah SWT bukan untuk sekedar makan, minum, bersenang-senang layaknya binatang. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal untuk setelah kematian kita. Karena kita di dunia ini cuma mampir. Kita di dunia ini cuma sebentar. Kita sedang menunggu giliran, antrian. Ya. Kapan malaikat maut akan mencabut nyawa kita? Kapan Allah Subhanahu wa taala menghentikan nafas kita? Ya, maka hendaknya bagi kita untuk memikirkan hal itu. Ya, karena ini adalah tujuan hidup kita, maka suatu sifat yang sangat mulia tatkala kita menjadi abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepadanya. Ini adalah sifat yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi dan mensifati wali-walinya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad dengan abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamba Allah di momen-momen yang sangat penting. Dalam Isra Mi'raj, Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Maha Suci Allah SWT yang menjalankan hambanya. Ini Nabi Muhammad SAW disebut dengan kata apa? Bi abdihi, sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan. Ya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir Quraisy agar mereka mendatangkan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam surat Al-Jin, ketika Allah SWT menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW berdoa, beribadah, wa annahu lamma qama abdullah. Ya, ingatlah tatkala hamba Allah beribadah, berdoa, di situ juga Allah SWT mensifati nabinya dengan hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah adalah sifat yang sangat mulia, kedudukan yang sangat mulia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat mereka, telah menyebutkan karakter-karakter mereka supaya kita berlomba-lomba untuk mewujudkannya, supaya kita berpacu untuk merealisasikannya dalam kehidupan. Mengupas tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah di akhir surat Al-Furqan. Di akhir surat Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 8 sifat yang dimulai dengan firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza tentang yang sejati. Kita akan bahas bagaimana sifat-sifat ibadur rahman yang Allah SWT jelaskan dalam, ya, surat
agar kita bisa mewujudkannya. Karena ikhwani rahimani wa rahimakumua, satu hal penting yang perlu kita tanamkan pada diri kita, bahwa sekedar wawasan saja. Ilmu bukan cuma sekedar pengetahuan, ya, tetapi ilmu itu adalah yang diamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma khufit, al ilmu ma nafa." Bukanlah ilmu itu cuma sekedar yang diapal, ya, tetapi ilmu adalah yang bermanfaat. Sedikit tapi kita amalkan, lebih berbarokah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita mengetahui wawasan dan pengetahuan yang banyak tapi kita tidak mempraktikkannya, tapi kita tidak mengamalkannya, bahkan menyelisihinya. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pintar, mereka tahu kebenaran, tapi Allah laknat mereka, Allah murka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Ya, makanya diantara, perhatikan doa Nabi SAW tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Bukan cuma sekedar ilmu, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan hal itu. Beliau mengatakan, Salullaha ilman nafi'a, wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan khasyatullah, yang membuahkan ketakwaan kepada Allah SWT, yang membuahkan amal saleh. Kalau kita belajar ilmu agama, ya, tapi tidak menambah keimanan kita, tidak menambah ibadah kita, tidak menambah amal kita, maka curigai ilmu yang kita pelajari. Jangan-jangan ada yang salah dalam niat kita, cara belajar kita, ya, dan lain sebagainya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kullu ilmin la yazidul imana, ya, quwwatan wa thabatan fa huwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah semangatmu dalam ibadah, yang tidak menambah baik akhlakmu, ya, yang tidak meningkatkan keimananmu, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ya, ilmu yang terkotori, bukan ilmu yang bermanfaat, ya. Baik, sifat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah, ya, sifat ibadur rahman adalah mereka tenang dan tawadhu. Tenang, sakinah, dan tawadhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah SWT, zat yang maha penyayang, mereka apabila berjalan di muka bumi ini, maka berjalannya dengan tenang, dengan tawadhu, enggak sombong, enggak congkak, enggak petentang-petenteng. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang bodoh yang, ya, mengejek mereka, mencela mereka, mencemooh mereka, maka mereka mengatakan, ya, yang ucapan-ucapan yang selamat, maksudnya selamat dari dosa, bukan membalas, ya, ocehan mereka, celaan mereka dengan celaan juga. Jadi di antara sifat ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang tawadhu, ya, orang-orang yang merendah, yang itu bisa dilihat dari cara berjalan mereka, dari tutur kata mereka, dari perbuatan mereka,
ya, dan ini adalah sifat yang mulia, yaitu tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu lawan kata dari sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendefinisikan sombong, ya, al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang sombong, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong itu bukan kita punya, ya, mobil baru, punya rumah baru, punya HP baru, punya istri baru, ya. Bukan itu sombong. Sombong adalah tatkala kita menolak kebenaran, karena berarti kita sombong kepada Allah SWT. Yang kedua, tatkala kita merendahkan manusia, berarti kita sombong kepada manusia. Jadi sombong ada dua macam. Sombong kepada Allah, tatkala kita menolak kebenaran dari Al-Quran dan Hadis, berarti kita sombong kepada Allah SWT. Ya. Yang kedua, merendahkan orang lain, berarti kita sombong kepada hamba-hamba Allah SWT. Tawadhu kebalikannya. Tawadhu itu adalah, ya, kita menerima kebenaran. Kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya, tunduk patuh kepada hukum-hukum-Nya. Itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah, ya, tidak merendahkan orang lain. Dia menghormati orang lain, memuliakan orang lain. Tawadhu kepada sesama manusia. Jadi tawadhu ada dua macam. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan tawadhu kepada, ya, manusia, yaitu dengan menghormati dan memuliakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu, merendah lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ketika kita merendah, ya, ketika kita tidak sombong, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Sebaliknya, siapa yang mengangkat dirinya, siapa yang sombong, yang congkak, maka Allah SWT akan merendahkan, ya, martabatnya, kedudukannya. Karena pada hakikatnya tidak ada yang pantas kita sombongkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena kita ini adalah makhluk, ya, yang hina. Kita adalah makhluk yang banyak berlumuran dengan dosa. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Pernah suatu saat diceritakan, ada salah seorang ulama pernah melihat, ya, seorang berjalan dengan sombong. Jalannya petentang, petenteng. Maka diingatkan oleh ulama tersebut, ma hadhil misyah allati yubghiduha Allah. Ya. Kenapa kamu kok berjalan dengan model seperti ini? Padahal ini benci sama. Orang tersebut menjawab, "Ata'rifuni? Kamu belum kenal saya dah." Maksudnya, saya ini orang berkedudukan, orang yang pangkatnya tinggi. Ya, berani-beraninya kamu apa? Negur saya. Maka sang alim tersebut menjawab, ya, saya kenal Anda. Anda yang diciptakan dari air yang hina, yaitu air mani. Dan nanti kalau mati akan menjadi bangkai yang busuk. Dan selama hidup Anda, Anda selalu membawa kantong kotoran. Apa kantong kotoran? Kita ini kan isinya kotoran. Ya, artinya apa? Apa yang pantas kita sombong?
diciptakan dari air mani yang hina. Ya, nanti kalau kita sudah mati menjadi bangkai yang busuk, dan selama hidup kita, kita membawa kantong kotoran kemana-mana, terus apa yang disombongkan? Ya, diem langsung. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sifat ibadur rahman yang sangat mulia, yaitu sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu, tidak sombong. Ya, dan ini sangat penting terutama bagi kita yang udah ngaji. Kita belajar ilmu agama, semakin kita ngaji, harusnya kita semakin tawadhu. Jangan sampai kita semakin kalau kita belajar ilmu agama malah semakin sombong, tidak semakin tawadhu, berarti ada yang salah dalam belajar kita. Ya, pastikan ada yang salah dalam belajar kita. Syekh Muhammad bin Saleh Al Syaikh kita, ya, beliau pernah mengatakan, seorang penuntut ilmu jika dia belajar tapi tidak semakin tawadhu, tidak semakin baik akhlaknya, maka pada hakikatnya dia bukanlah penuntut ilmu. Dia bukanlah penuntut ilmu. Malam manis hudan falyattahim ilma. Siapa yang semakin bertambah ilmunya, baik akhlaknya, ya, tawadhu'nya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Wasallam. Bagaimana tawadhu'nya beliau? Ya, beliau, ya, salam kepada anak-anak. Beliau menjenguk, ya, pada para sahabatnya. Beliau pernah, ya, mendatangi undangan walaupun dari orang-orang miskin. Ya, bahkan beliau pernah dicegat oleh nenek tua, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Pilihlah tempat yang kamu inginkan, saya akan mendengarkan, ya, curhat." Subhanallah. Itu, ya, akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara bentuk tawadhu'nya ibadur rahman adalah dibuktikan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang mencemooh mereka, mencela mereka di jalan, ya, mereka enggak terlalu menggubrisnya. Ya, tidak meladeninya. Ya, tidak membalas cemoohan mereka dengan cemoohan juga. Tidak. Mereka menjaga lisan-lisan mereka. Ya. Mereka menjaga lisan-lisan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Masalul mu'min masalun nahla. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah. La ya'kulu illa thayyiban wa la yuhriju illa thayyiban. Dia tidak makan kecuali yang baik. Lebah itu enggak makan kecuali yang baik-baik loh. Ya. Dia enggak makan yang misalkan di tempat sampah, enggak. Itu lalat. Tapi kalau lebah pilih-pilih nih. Wa la yuhriju illa thayyiban. Dan dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Madu baik. Ya, begitulah sifat seorang mukmin. Dia tidak makan kecuali makanan yang halal. Dan tidak mengeluarkan ucapan, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang indah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu bukan kita, ya, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu namanya balas budi. Akhlak yang baik adalah tatkala kita bisa membalas orang yang berbuat jahat kepada kita dengan perbuatan baik.
Nah ini yang jarang-jarang nih. Ya. Kalau orang yang baik kemudian kita balas baik, ya itu namanya balas budi. Ya. Tapi kalau ada orang yang ngomongin sama kita jelek tapi kita baik sama dia, inilah akhlak yang indah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laisal wasilu ya bil mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang silaturahmi itu adalah orang yang menyambung orang yang menyambung dia. Ya, dia sering ziarah ke rumahnya, dia pun akhirnya ziarah. Setiap hari raya Idul Fitri dia sowan ke rumahnya, dia pun ya kalau Idul Fitri imbal balik. Kata Nabi bukan itu silaturahmi. Silaturahmi itu adalah tatkala kamu ya menyambung orang yang memutus silaturahmi. Ya, dia memutus tapi kita nyambung. Dia berbuat jahat tapi kita berbuat baik, membalas dengan perbuatan baik. Ya. Dia berbuat salah, kita gampang memaafkan. Itulah akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita harus memaafkan ya pembantu kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulla yaumin sab'ina marrah." Setiap hari berapa kali? 70 kali. 70 itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita gampang memaafkan orang berbuat salah tapi kita tetap berbuat baik kepadanya, inilah akhlak yang baik. Orang yang kuat bukan orang yang kekar badannya. Orang yang kuat bukan orang yang ya orang yang besar badannya. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, emosinya. Ya, jadi walaupun ada orang-orang yang memusuhi kita, ada orang-orang yang mencemooh kita, enggak usah terlalu apa? Pedulikan omongan mereka. Walau anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang penting kita berjalan di atas jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ngurusi omongan orang enggak ada selesainya, Pak. Betul kata Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudra. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang sulit digapai. Artinya kita menginginkan semua orang senang sama kita, mustahil. Ya, mustahil. Bahkan kata Imam Ibnu Hazm, ya, orang yang menginginkan semua manusia senang sama dia, berarti dia adalah orang yang gila. Ya, enggak mungkin. Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya. Tapi ada saja orang yang tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allahu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Tapi ada saja orang yang memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatai Allah Subhanahu wa taala punya anak. Allah Subhanahu wa taala pelit dan sebagainya. Ya, tidak lepas dari omongan orang. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk tawadhu dan suka memaafkan, ya. Dan inilah akhlak yang mulia. Ya, akhlak ini sangat penting sekali. Masalah akhlak ini masalah yang sangat penting. Islam bukan hanya membahas masalah ibadah hubungan kita dengan Allah saja. Ya, Islam juga bahas masalah hubungan antara manusia dengan manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan ke surga? Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk berupaya bagaimana memperbaiki akhlak-akhlak kita. Ya, caranya bagaimana? Ya, perbaiki akidah. Karena akhlak yang baik itu lahir dari akidah yang sahih.
iman yang sahih. Buah dari akhlak itu adalah buah dari keimanan yang sahih. Yang kedua, kita belajar, kita baca ayat-ayat, kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana akhlak beliau, sehingga kita pun berusaha untuk meneladani beliau. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah saja yang sudah paling baik akhlaknya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang memberikan akhlak yang baik kepada kecuali hanya Engkau saja. Itu Nabi loh, yang paling baik akhlaknya, tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Juga ya, mencari teman yang baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, maka kita akan apa? Ketularan baik. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang rusak akhlaknya, ya ketularan rusak juga. Karena as-sahibu sahib, teman itu apa? Sangat berpengaruh sekali. Ya, mempengaruhi ya karakter kita, akhlak kita. Baik. Kita pindah kepada sifat yang kedua. Sifat yang kedua dari ibadur rahman adalah mereka menjaga sholat. Di antaranya adalah sholat malam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan sifat mereka ibadur rahman, mereka ya di waktu malam sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Ya, sujud dan berdiri yakni melaksanakan apa? Salat. Ya, salat malam. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat ibadur rahman, mereka sangat perhatian dengan salat. Kenapa? Karena salat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang paling sering disebut di dalam Al-Qur'an itu salat. Ya, disebutkan 100 lebih Allah Subhanahu wa taala menyebut kata salat di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara Jibril adalah salat. Ibadah satu-satunya yang Allah wajibkan di atas langit ya salat. Ya, ibadah satu-satunya yang enggak pernah gugur selama ya manusia berakal sadar ya adalah salat. Kalau puasa gitu kan, kalau enggak mampu sakit atau safar, gugur sudah. Bisa diganti di waktu yang lain. Tapi sholat enggak. Betul ada keringanan, ada jama, ada qasar, tapi tetap. Orang separah apapun sakitnya, selama masih sadar, ya gugur enggak sholatnya? Enggak. Ada keringanan, iya, tapi enggak gugur. Supaya apa? Supaya hamba ini selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang hamba sudah putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih berbahaya bagi seorang hamba. Orang mungkin akan mengatakan Islam digugurkan saja salat. Ya, kenapa enggak usah wajiblah salat. Ya. Justru kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan salat kepada kita, ini justru lebih berbahaya bagi kita. Karena kita nanti tidak ya terbimbing hidup kita. Kita akan menjadi seperti binatang yang tidak memiliki arah yang jelas dalam hidup ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat
ya, memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Tidak mungkin kita bahas semuanya, ya. Tapi yang jelas, salat adalah salah satu ibadah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Suatu saat, dalam riwayat Muslim, suatu saat sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa nama sahabatnya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu senang kalau kemudian melayani Nabi, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Dia siapkan air wudhu untuk Nabi, dia siapkan sandalnya, airnya, tempat wudhunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang berbuat baik kepada beliau, maka beliau akan berusaha untuk membalasnya sebagai ungkapan terima kasih. Dan ini akhlak yang baik juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan terima kasih kepada sahabat Rabi'ah, beliau mengatakan, "Salam. Wahai Rabi'ah, mintalah. Mas, kamu minta apa?" Kita biasanya kalau presiden misalkan ya nanya sampai, "Mas, kamu minta apa coba?" Rata-rata kita kalau ditanya seperti itu, "Men, minta apa?" "Minta sepeda." Ya. Tapi itu tidak berlaku bagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rabi'ah, "Kamu minta apa?" "Taka fil jannah." "Aku meminta kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam agar aku bisa menemanimu di surga, mendampingimu di surga, bersanding denganmu, bertetangga denganmu di surga." "Awa ghaira dhalik?" Ada enggak permintaan yang lain selain itu? "Huwa dhaka ya Rasulullah." "Itu aja wahai Nabi, aku enggak minta yang lain." Ya, terus apa jawaban Nabi? "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku memenuhi permintaanmu itu, impianmu tersebut, dengan memperbanyak apa? Sujud. Apa maksudnya memperbanyak sujud? Sholat, bukan sujud toh nanti tidurnya sambil sujud. Enggak. Maksudnya memperbanyak sujud yaitu memperbanyak sholat. Jadi kita rajin sholat, ya, memperhatikan sholat kita, ini adalah ya salah satu pintu dari pintu yang mengantarkan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang paling utama adalah sholat yang wajib. Ini yang paling utama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Ini yang paling dicintai oleh Allah, yaitu yang wajib-wajib dulu. Kemudian, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa melakukan amalan-amalan yang sunnah sehingga saya pun mencintainya. Ya, jadi yang wajib dulu, baru kemudian menambahinya dengan sholat-sholat sunnah. Jangan sampai kita rajin sholat sunnah, sing wajib malah ditinggalkan. Kayak ada sebagian orang tuh ya, sholat terawih, masya Allah. Tapi sholat wajibnya, sholat duhur, sholat asarnya malah enggak. Nah, tapi sholat terawih hukumnya apa? Sunnah.
Ya, ada yang sholat malah setahun dua kali. Ya, Idul Fitri sama Idul Adha. Yang para ulama masih berselisih pendapat tentang hukumnya. Apakah wajib ataukah sunnah? Jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya, mayoritas ulama mengatakan sunnah, enggak sampai wajib. Ya, tapi yang sholat yang wajib lima waktu malah ditinggalkan. Nah, ini orang-orang yang tertipu. Ya, dahulu dikatakan oleh sebagian ulama seperti dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari, man saghalahul fardhu anin nafli fahuwa ma'dzur. Wa man saghalahun naflu anil fardhi fahuwa maghrur. Ini ungkapan yang bagus. Siapa yang sibuk mengamalkan yang wajib sehingga dia enggak sempat melakukan yang sunnah, dia diberi udzur. Ya. Orang yang sibuk melaksanakan yang wajib sehingga enggak sempat melakukan yang sunnah, dia diberi udzur. Karena yang didahulukan yang wajib. Makanya antum kalau misalkan masuk masjid sebenarnya mau sholat sunnah tapi ternyata sudah qomat, mana yang didahulukan? Sholat wajib, enggak usah sholat sunnah. Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktuba. Kalau sudah didirikan sholat, tidak ada sholat kecuali yang wajib. Karena yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau ada orang yang sibuk dengan yang sunnah, ya, sehingga melalaikan yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia adalah orang yang tertipu. Intinya, di antara sifat ibadur rahman adalah mereka menjaga sholat-sholat mereka, ya, terutama yang wajib. Kemudian menjaga sholat-sholat sunnah. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah dalam surat ini, surat Al-Furqan ini ayat 64 adalah sholat malam. Karena kata walladzina yabitun, mabit itu adalah untuk malam hari. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan tentang keutamaan sholat malam. Di antaranya Nabi bersabda, afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya bagi kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh di antara kalian. Apa sih orang soleh itu? Sering lafad suami yang soleh, anak yang soleh. Soleh itu artinya al-qa'im bihaqqi ibadih, orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Itu namanya soleh. Istri yang salihah, ya, suami yang saleh, anak yang saleh, bapak yang saleh, maksudnya adalah menunaikan hak Allah dan hak manusia. Ya, jadi hendaknya bagi kalian sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Wa magfaratun lisayyi'ah, dan melebur dosa-dosa kalian. Wa manhatun lil itsmi, dan mencegah orang dari perbuatan maksiat. Ini tentang keutamaan-keutamaan sholat malam. Ya, karena waktu malam ini waktu yang hening. Waktu kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Waktu berkhulwat, bersepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak manusia yang terlelap dalam tidur. Ya, kemudian kita bangun, ya, menggelar sajadah kita, sholat, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa kita, ya, mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan dia ya, meneteskan air matanya. Ini, ya, ini yang sangat ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada sepertiga malam terakhir.
waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila samaa'id dunya ya kullal lailatin fayaqul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfira lahu." Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir setiap malam. Lalu Allah mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya di situ enggak boleh ditakwil, enggak boleh dirubah artinya. Sebagian orang mengatakan, "Oh, itu keliruan bagi kita untuk merubah-rubah ya lafaz, karena tidak ada yang lebih fasih dalam menjelaskan hadis, dalam menyampaikan agama ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita artikan siapa yang minta ampun kepada aku saya akan ampuni, mungkin enggak malaikat berani ngomong seperti itu. Ya, jadi hendaknya bagi kita ya untuk bersemangat ya untuk sholat malam walaupun beberapa rakaat ya, walaupun beberapa rakaat ya itu sangat ditekankan di dalam agama. Kalau ada yang bertanya gimana caranya Ustaz supaya bisa sholat malam, pengen sih sebenarnya tapi kok abot berat ya, sudah bisa sholat subuh aja sudah syukur alhamdulillah, malah sering-seringnya kebablasan ya, kenaan kasur ya, empuk ya, ada asinya lagi, ada istri lagi, nah itu singgarai kebablasan ya. Baik, bagaimana caranya supaya kita bisa, ada beberapa usaha yang bisa kita coba. Yang pertama, yang paling utama adalah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Karena yang membuat berat kita untuk sholat malam pada hakikatnya adalah dosa-dosa kita. Pernah seorang datang kepada Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, "Wahai Imam, kenapa saya kok berat sholat malam?" Maka beliau mengatakan, ya, utrukil ma'asi, tinggalkan apa? Dosa dan maksiat. Karena kemaksiatan itulah yang memberatkan langkah kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarah atau Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah mengampuni dosa-dosamu, wahai Muhammad, yang telah memberatkan punggungmu? Masya Allah. Ya, coba kita renungkan ayat ini. Nabi itu orang paling sedikit jumlah dosanya. Itu pun sudah diampuni sama Allah SWT. Sekalipun demikian, Allah mengatakan apa? Dosa-dosamu telah memberatkan punggungmu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang telah memberatkan apa? Punggungmu. Lah kalau dosanya Nabi yang sedikit yang sudah diampuni saja memberatkan punggung Nabi, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Wahai seandainya kita ya disuruh mikul dosa-dosa kita, kita tidak akan sanggup untuk memikul. Ya. Ini yang bikin berat punggung kita. Ini yang memberatkan langkah kita. Ya. Yang kedua, ayyul ihwa, ya, dengan dunia. Ada sebagian orang terlalu tergila-gila dengan dunia. Kerja enggak cukup sampai sore saja. Sampai perlu apa? Lembur. Ya.
kemudian banyak makan, banyak pokoknya capek dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Yang ketiga, jangan begadang malam. Jangan begadang malam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau salah satu petunjuk beliau selesai sholat isya itu apa? Tidur. Ya, jam 9, jam 10 udah tidur lah. Itu bagus. Karena kalau kita tidurnya ya baru tidur jam 1, jam 2, ya berat. Karena belum puas tidurnya. Lebih awal tidurnya ya, maka akan lebih mudah untuk bangun malam. Kemudian juga di antara kiatnya adalah kita saling mengingatkan. Ya. Saling bantu, suami dengan istri, suami minta bantuan sama istri untuk bangun. Apa namanya, ada alarm. Ya. Motivasi, dorongan bagi kita. Ya, untuk melakukan sholat adalah takut akan siksa neraka. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 65-66. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarrab wa muqama. Dan orang-orang yang mengatakan, ya Allah, hindarkanlah dari kami azab neraka jahannam, sesungguhnya azabnya ya terus menerus, sesungguhnya neraka itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat kembali. Jadi salah satu sifat ibadur rahman, mereka apa? Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari mereka enggak bakalan kuat dengan siksaan neraka jahanam. Wah, nih kalau pun wahidun min sabiina juz'in min nari jahannam. Ya, api di dunia, sepanas-panasnya api di dunia itu hanyalah satu bagian dari 70 ya bagian panasnya api neraka jahannam kelak. Jadi sepanas-panasnya api di dunia itu baru cuman satu bagian dari 70. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah suatu saat pas duduk-duduk dengan para sahabatnya, terus ada suara yang sangat keras. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabatnya mengatakan, Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan ini faedah penting ya bagi kita. Kalau kita ditanya suatu masalah, terus enggak tahu jawabannya, jangan nekat. Jangan berfatwa tanpa ilmu. Itu yang harus kita biasakan. Ya, karena sekarang banyak orang nekat berbicara tentang masalah agama padahal enggak ngerti. Ya, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Termasuk dosa besar adalah berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Nabi SAW kemudian mengatakan, itu adalah batu yang dijatuhkan, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulut neraka jahanam, sekarang nyampe ke dasarnya. Kapan itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala? 70 tahun yang lalu. Sekarang neraka jahanam sampai ke dasarnya 70 tahun lamanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan,
law anna qatratan minaz zakum ya kutirat fid dunya la afsadat ala dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan setetes zakum, zakum itu apa? Makanan ya, penduduk neraka nanti. Andaikan setetes zakum ini ya diteteskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, maka dunia dan isinya akan hancur binasa. Itu baru setetes. Bagaimana kalau ya zakumnya menjadi makanan bagi penduduk neraka? Tentu ayyul ihwah ya, ngeri kalau kita baca hadis-hadis tentang neraka. Dan ini penting bagi kita ya, penting bagi kita untuk membaca tentang ya ya ayat-ayat tentang neraka, mengingat akhirat ya, mengingat siksa adab kubur. Kenapa? Karena kita ini sering sekali lalai. Supaya kita tidak terbuai ya dalam harapan-harapan yang palsu, karena sehingga meremehkan dosa. Salam juga pernah mengatakan pun ada adalah darah. Andaikan ada kapal, kapalnya bisa jalan. Saking banyaknya darah yang bercucuran ya dari mata penduduk neraka. Nah, sifat ibadur rahman, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan dijauhkan dari azab jahannam. Dan ini sifat yang sangat penting, yaitu hendaknya bagi kita untuk memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat seorang mukmin, mereka semangat dalam beribadah, tapi mereka juga takut. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, "Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah." Wal munafiku jama'a isa'atan wa amna. Orang yang beriman itu menggabung di antara dua hal. Ya, dia berbuat baik, semangat beramal saleh, tapi dia takut. Takut kalau amalnya tidak diterima, takut kalau masuk neraka. Tapi dia semangat dalam beramal kebaikan. Ya. Sedangkan orang munafik, dia menggabungkan dua hal. Berbuat dosa dan merasa aman. Udah banyak dosanya, melakukan maksiat, meremehkan dosa, tapi nyantai. Enggak ada rasa takutnya. Ya, dia mengatakan Allah Maha ya, pengampun, gampang. Nanti tinggal ya, puasa Arafah sehari udah semua dosa kan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin saya dapat kiriman ya sebuah video dari salah seorang ya Gus yang katanya mengatakan ya berani mengatakan dosa itu tidak mengganggu keimanan. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah ucapan yang sangat kotor dan berbahaya. Ini ucapan paham Murjiah yang mengatakan bahwasanya dosa tidak mempengaruhi iman seseorang. Dan itu sudah diingatkan oleh paham seperti ini, paham yang sesat dan menyesatkan.
Padahal Allah Subhanahu wa taala ya mengancam para pelaku maksiat dan dosa dengan ancaman neraka. Ya, misalkan tentang pembunuhan, Allah mengatakan ya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahannam. Bagaimana kita mengatakan dosa tidak mempengaruhi jannata namam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Dosa itu mempengaruhi iman. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting sekali. Jadi, ma'asyiral muslimin, seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah taala harus memiliki dua pilar ibadah. Ar-raja wal khauf. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang-orang yang beriman. Ya, sifat orang-orang yang beriman. Nah, sifat yang keempat, mereka tengah-tengah dalam membelanjakan harta. Bersikap tengah-tengah dalam membelanjakan harta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka itu apabila membelanjakan harta, mereka tidak boros tapi juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka bersikap apa? Tengah-tengah antara keduanya. Ya, tengah-tengah antara boros sama apa? Pelit. Jangan sampai boros dalam membelanjakan harta. Mentang-mentang habis gajian, mentang-mentang habis dapat arisan, langsung pergi ke mall, semua yang dilihat langsung dibeli. Ya, besok tinggal gigit jari. Enggak boleh. Itu namanya apa? Pemborosan. Makanya salah satu kaidah dalam belanja, rumus dalam belanja, ya, ada ya rumusnya dalam belanja. Ya. Belilah sesuai kebutuhan. Jangan membeli sesuai keinginan. Kalau ngurusi keinginan, kita pergi ke mall, Indomaret, pengennya langsung dibeli semuanya, pengen semuanya. Kita pergi ke warung, restoran, pengennya dibeli semuanya. Yang harus kita tanyakan, kita butuh apa enggak? Jangan sampai ketika kayak kita kayak puasa itu, lalu lagi puasa, ya, itu wah ini. Enak. Ya. Pas makan ternyata apa? Ya, enggak semuanya muat untuk kita makan. Sehingga kita buang. Kadang manusia seperti itu. Pengennya tamak. Tidak boleh boros. Tidak boleh mubadir. Tidak boleh mubadir. Kalau boros itu melebihi dari batas kebutuhan. Kalau mubadir itu adalah membelanjakan harta kita dalam hal-hal yang haram. Dalam hal-hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin. Janganlah kamu mubadir, sesungguhnya mubadir itu adalah saudara-saudara setan. Ya. Makanya Mujahid mengatakan, andaikan ada orang dia membelanjakan hartanya di jalan yang benar, ya, maka itu tidak disebut mubadir.
Antum misalkan nyumbang untuk pembangunan masjid 1 miliar, mubadir apa enggak? Enggak, karena itu untuk kebaikan. Tapi kalau ada orang, ya, misalkan cuma 10.000 atau 20.000 untuk beli rokok, mubadir apa tidak? Mubadir. Ya, tapi cuma 10.000 aja, walaupun 10.000, walaupun 20.000. Ya, karena antum membelanjakannya di hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu enggak boleh. Demikian juga berlebih-lebihan. Batas sebenarnya boleh, tapi melebihi batas. Kita misalkan batas kita sepertiga perut kita, 1 piring. Tapi kita belinya 3 piring. Nah, itu namanya israf, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ya. Ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Sebaliknya, enggak boleh juga untuk pelit. Kata ustaz enggak boleh. Ya, berlebihan. Akhirnya istrinya dikasih uang belanja 10.000 tok. Ya, kita harus irit, enggak boleh mubadir. Ya, enggak boleh berlebihan. 10.000 zaman sekarang, Pak. Ya. Beli pentol tok lo dapatnya. Beda kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu ya 10.000 cukup. Tapi kalau zaman sekarang enggak cukup, karena nafkah itu tidak ada batasannya, dikembalikan kepada uruf. Ya, dikembalikan kepada uruf. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Ya, beda antara kota dengan desa, ya, dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi tentang berapa nominal nafkah kepada istri. Ya, tetapi itu dikembalikan kepada urf yang itu berbeda-beda antara waktu, berbeda-beda antara tempat. Ya, wal urfu ma'mulun bihi idza warat hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Ya, urf itu digunakan dalam hal-hal yang tidak ditetapkan oleh syariat tentang batasannya. Ya. Intinya, salah satu sifat ibadur rahman, mereka hati-hati dalam membelanjakan harta. Tidak berlebihan, tapi juga tidak bahil, tidak pelit. Kenapa? Karena harta itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakannya. Itu akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser 2 kaki anak hamba besok pada hari kiamat sampai nanti dia akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Tidak akan bergerak kaki kita nanti. Maksudnya apa? Macet. Ya. Sampai kaki aja enggak bisa gerak. Kita semacet-macetnya di dunia ini kalau lagi arus mudik atau arus balik, ya. Mungkin macet, tapi semacet-macetnya di dunia, kaki masih bisa gerak banget. Masih bisa. Ya. Tapi nanti kemacetan di akhirat, kaki enggak bisa gerak. Sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang ditanya, wa an malihi min aina tasabah wa fi ma anfaqah. Dan dari tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya? Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Dan untuk apa dia membelanjakannya? Apakah dibelanjakan dalam hal-hal yang dan diridhai oleh Allah ataukah dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sifat yang kelima di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, adalah mereka menjauhi dosa-dosa besar. Mereka menjauhi dosa-dosa besar. Sebagaimana Allah berfirman, والذين يدعون سورة الفرقان آية 68 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Dan mereka tidak berdoa atau beribadah ada doaul ibadah dan ada doaul masalah. Doa bermakna ibadah, jadi kita artikan mereka tidak beribadah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada atau doaul masalah, yakni memohon, meminta. Ya, selain meminta kepada Allah, dia minta juga kepada penjaga gunung, penjaga bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dan jiwa yang diharamkan oleh Allah ada empat. Ditumpahkan, haram untuk dibunuh. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, la zawalud min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia dan isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Yang kedua adalah kafir zimmi, yaitu kafir yang hidup di negara Islam, dia bayar jizya, ya, dia tunduk kepada hukum-hukum Islam, maka ini haram untuk dibunuh. Yang ketiga, kafir mu'ahad, yaitu kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, tidak saling berperang. Seperti dulu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, maka itu haram untuk dibunuh. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, man qatala dhimmi mu'ahadan au dhimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahad, maka ya, dia tidak mencium bau surga. Jadi tidak semua orang kafir halal darahnya. Tidak seperti orang-orang khawarij, orang-orang teroris yang menganggap bahwa semua orang kafir halal darahnya. Bahkan mereka menganggap itu bagian dari jihad. Ya, ini termasuk kesesatan dan penyimpangan. Yang keempat adalah kafir musta'min, orang kafir yang meminta keamanan, ya, yang datang ke negara Islam dan mendapatkan jaminan keamanan. Seperti turis misalkan masuk ke Indonesia, dia mendapatkan visa. Visa itu zaman sekarang itu jaminan dari pemerintah keamanan dia. Ya, maka tidak boleh untuk kemudian dibunuh. Ya, dibom, ditembak misalkan. Enggak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Illa bil haq, kecuali dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam Islam memang ada nyawa yang dihalalkan. Ya. Memang hukumannya adalah dibunuh. Seperti orang yang berzina dan dia sudah menikah, itu dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Kemudian orang yang membunuh dengan sengaja, hukumannya apa? Qisas. Kemudian orang yang murtad, ya, sebagaimana kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali, ya, satu dari tiga. Ya, apa kata Nabi? As-sayyibuz zani, dia sudah menikah tapi berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan membunuh nyawa dengan sengaja, maka dia pun dibunuh, yakni dikisos. Wattariku lidini, dan orang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad. Nah, kemudian wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ya, mereka tidak berzina dan zina. Final, jangan diganggu gugat lagi. Sekarang ini musibah pada zaman kita sekarang, hal-hal yang sudah paten, sudah final dalam agama, tapi diobok-obok, ya, digugat,
Masih ingat kemarin masih ada beberapa orang yang bikin tesis, ya, bolehnya zina, ma'udzubillah. Ini kekufuran, karena berarti menentang Allah subhanahu wa ta'ala, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi termasuk sifat ibadur rahman, mereka menjauhi dosa-dosa besar, terutama tiga dosa ini. Yang pertama adalah dosa syirik, ini dosa yang paling besar. Dosa syirik ini dosa paling besar, yaitu menyerahkan, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, baik dalam asma wa sifat. Yang kedua adalah membunuh. Kata Imam Ahmad, ya, saya tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah syirik daripada pembunuh. Sifat ibadur rahman, mereka menjauhi dosa-dosa besar, ya, menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa, ma'asyiral muslimin, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Taip, sifat yang keenam, yang mungkar, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashaduna az-zur wa idza marru billahwi marru kirama. Mereka tidak menyaksikan az-zur, jadi tidak menghadiri az-zur, kebatilan, ya, tidak ikut Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan bi ta'wili ayil Quran, beliau mengatakan az-zur dalam ayat ini mencakup semua kebatilan, kesyirikan, perayaan-perayaan orang-orang kafir, ya, majelis-majelis ghibah, namimah, musik, ya, dan sebagainya. Az-zur. Jadi penafsiran ulama, sebagian ulama menafsirkan, oh maksudnya az-zur adalah perayaan-perayaan kafir. Itu cuma contoh, bukan pembatasan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah majelis ghibah. Itu contoh juga. Karena az-zur itu kebatilan. Jadi semua majelis kebatilan berarti apa? Ya, masuk di dalam ayat yang mulia ini. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Aksaru Tafasiris Salaf bil Misal. Kebanyakan penafsiran ulama us-salaf itu adalah menafsirkan dengan contoh. Ya, menafsirkan dengan contoh-contoh, bukan pembatasan. Maka dalam ayat ini adalah majelis-majelis untuk menghadirinya. Ya, majelis riba, namimah, ya, konser-konser musik, nyanyian, misalkan, enggak boleh kita hadir karena itu masuk di dalam ayat ini. Ya. Masuk juga dalam hal ini adalah majelis-majelis ahlul bidah. Tidak boleh bagi kita untuk menghadirinya. Karena hati ini lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafa. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Termasuk juga perayaan-perayaan orang kafir. Kata Umar bin Khattab, ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah dalam perayaan-perayaan mereka. Fa inna suhtallahi tanzilu fi. Karena kemurkaan Allah akan turun kepada mereka. Ya, kan tidak boleh seorang muslim kemudian ikut Natal bersama, mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ya. Ikut menjadi penjaganya, padahal dia bukan penjaga keamanan, ya, bukan polisi, ya, tidak boleh, karena itu dukungan keridhaan kepada kekufuran. Hendaknya seorang muslim, ya, toleransi, tapi toleransi itu
lakum dinukum waliyati. Jangan mencampur aduk agama kita, ya, kebenaran dengan kebatilan. Dan di antara sifat ibadur rahman yang ketujuh adalah mereka mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan isi kandungannya. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat yang ke-73, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summa wa umyana. Dan sifat ibadur rahman, mereka apabila diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, maka mereka tidak tuli dan buta. Maksudnya bagaimana? Kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan kepada mereka, ya, Al-Quran, hadis, maka mereka, ya, senang. Mereka menerimanya, bukan malah apa? Menolaknya. Ya, karena mereka mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban bagi kita adalah memuliakan dan mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Bukankah Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana." Orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah, maka hati mereka tenang. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka bertambah. Karena dahsyat. Jangan kebalik. Ya, sebagian masyarakat dibacain ayat-ayat Allah kayak orang kena kesurupan jin. Ya, panasan. Minta diganti, coba di setelin murah tau, wah gak asik, ganti dong, sing seru. Maksudnya suruh ganti apa? Dangdutan. Kalau di setelin dangdutan, oh masya Allah, langsung goyang. Ya. Nah, ini menunjukkan kerasnya hati manusia. Sifat orang-orang yang beriman itu merasa nyaman dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Ya, kalau ada pengajian-pengajian yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, disampaikan, ya, dalam khutbahnya, dalam kajiannya ayat-ayat Al-Quran, senang. Bukan malah dibubarkan, ya, bukan malah dimusuhi, karena yang dipelajari adalah Al-Quran. Ini sifat hamba-hamba Allah SWT. Musibah zaman sekarang ada sebagian orang, ya, malah punya profesi, ya, menghalangi, ya, kajian-kajian yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya sekali. Wa man adlamu mimman mana'a masajidawa ayudzkaru fiha ismu wa sa'a fi kharabiha. Adakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah untuk dibacakan di dalamnya, disebut di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang, ya, pada hakikatnya adalah, ya, pasukan-pasukan iblis. Karena iblis paling tidak suka kalau orang itu belajar ilmu agama. Target utama iblis adalah bagaimana menghalangi manusia dari ilmu. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jauzi, tipu daya iblis, perangkap iblis yang paling utama adalah menghalangi mereka dari ilmu. Kenapa? Ya, karena ilmu itu adalah sinar, cahaya, lentera. Lentera tersebut sudah dimatikan, dipadam, maka iblis dengan mudah, ya, untuk menjerumuskan manusia di dalam kesesatan. Yang terakhir, sifat yang ke-8 adalah, ya, di antara sifat ibadur rahman, mereka, ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri mereka dan untuk keluarga mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang ke-74, ya, di mana Allah mengatakan walladzina
yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Yang mengatakan, ya Allah, jadikan ya istri-istri kami, anak-anak kami ya penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara sifat ibadur rahman, mereka itu apa? Senantiasa berdoa kepada Allah. Karena doa ini ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akramu indallah minad du'a." Tidak ada suatu amalan yang lebih dan Allah berjanji, siapapun yang berdoa kepadanya, Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Maka hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berdoa, jangan hanya egois untuk diri kita saja. Hendaknya bagi kita untuk menyandingkan istri kita, anak-anak kita. Ya. Sebagaimana dalam doa ibadur rahman ini, ya Allah, jadikan istri kami dan anak-anak kami. Karena kita semuanya tentu ingin agar kita mendapatkan kebahagiaan ini bersama orang-orang yang kita cintai, bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Kita ingin ya agar kita bisa dikumpulkan bersama mereka kelak di surga. Mungkinkah kita bisa bertemu, berkumpul dengan keluarga kita di surga? Mungkin kalau kita sama-sama apa? Beriman dan beramal saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21 ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dengan keimanan, kami akan gabungkan mereka, kumpulkan mereka di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyati. Allah juga menyebutkan ya, surga Aden, mereka akan memasukinya bersama ya orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka. Aba, bapak ini bukan hanya bapak langsung saja ya, termasuk apa? Kakek. Kemudian atasnya kakek, buyut. Atasnya buyut, siapa? Nah, bapaknya buyut. Nah, itu. Ya, kakeknya buyut dan seterusnya. Ya, itu masuk, Pak. Wa dzurriyyah, dan pasangan mereka, berarti masuk suami dan juga masuk istri. Ya. Walaupun istrinya lebih dari satu. Kalau semuanya salihah, bisa nanti dikumpulkan. Ya. Nah. Kemudian wa dzurriyyah, punya cucu, cicit mereka. Bawanya cicit. Oh, mana? Ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi bisa dikumpulkan nanti di surga, subhanallah. Ya, maka jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan bersama keluarga kita di surga. Ya, saya tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man sa'ala Allah al-jannah salasa marrat, qalatil jannah, Allahumma adkhilniha." Siapa yang berdoa kepada Allah minta surga 3 kali, surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan orang ini kepadaku. Wa man ista'adha minan nar salasa marrat qalatin nar Allahumma ajirniya. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, lindungi orang ini dari aku. Perbanyak doa agar Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita, ya, serta orang tua kita, serta orang-orang yang kita cintai, agar kita dikumpulkan di surga dan diselamatkan oleh Allah SWT dari neraka. Demikian, ayyul ikhwah wal ahwat, sifat-sifat ibadur rahman, ada berapa? Ada 8. Ya, ada 8. Baik. Sebagai penutup, siapa yang bisa meringkas?
Sebutkan 8 sifat ibadur rahman. Coba. Coba. Ya. Nomor 1. Beri ujian ke oleh contekan. Tapi ini enggak ujian. Monggo dibaca enggak apa-apa. Yang pertama, nah, tawadhu. Nah. Kemudian yang kedua, menjaga sholat, terutama sholat malam. Yang ketiga, apa? Nah, takut akan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa neraka. Kemudian yang keempat, bersikap tengah-tengah dalam membelanjakan harta. Nah, tengah-tengah dalam membelanjakan harta, tidak boros, tapi juga tidak bahil, pelit, bahil, medit. Nah, terus yang ke? Yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Ya, diantaranya adalah? Diantaranya dosa syirik. Dosa syirik. Dosa membunuh. Dosa membunuh. Dan zina. Zina. Nah, yang keenam? Yang keenam, menjauhi majelis-majelis yang batil. Nah, menjauhi, tidak menghadiri majelis-majelis batil. Diantaranya majelis-majelis apa? Riba, namima, ya, musik, ya, kemudian juga perayaan-perayaan orang kafir. Nah, terus yang ketujuh. Nah, mengagungkan firman Allah dan mengamalkannya. Nah, mengagungkan firman Allah SWT yaitu Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, senantiasa berdoa pada Allah untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, berdoa kepada Allah SWT untuk diri kita dan keluarga kita. Masya Allah, barakah wafi. Ya, harusnya ada hadiahnya. Ya. Nanti minta sama panitia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.